Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irwan Salamuddin, pencinta pemburu batu akik, batu seseki dan batu-batu cantik dan menarik lainnya. Sekarang kita berada di satu tempat yang mana terbentang luas bebatuan yang ada di lokasi ini. Tuh di belakang saya ada satu jembatan yang baru selesai. Sangat terik matahari, makanya saya pakai ini supaya jangan hitam kuduk ini. Semoga Allah pada hari ini memberikan batu yang terbaik, tercantik, dan terantik. Oke, sahabat-sahabatku, kita mulai dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah bebatuan yang ada di wilayah lokasi ini saya melihat di depan saya ada satu batu yang cantik dan menarik seperti sangkis. Ini sahabat. Nah, dan ini saya jamin tembus 100%. Warnanya yang cantik dan menarik. Allah. Ini sahabat. Oke. Ini kita bungkus. Oke sahabat, kita lihat lagi yang lain. Mungkin apakah yang ada di lokasi ini. Nah, ini seseki yang berlubang di atasnya. Ini cantik sekali sesekinya, ada seolah-olah ada danau di tengahnya, ya. Tapi itu tidak kita bawa, kita letak di sini dulu. Oke, kita lihat lagi apakah yang ada di sini. Nah, ini batu yang berterak, sahabat, segitiga bermuda, tapi ada garis ini. Terkadang ini adalah garis emas. Ini warna kemasan. Oh, main apanya? Tanahnya. Sahabat, kita letak juga di sini. Ini sahabat, batu biasa ya. Oke, kita lihat. Ini apa? Oh, kayu. Ha, untuk mukul pencuri, wah, sedap nih. Tapi berat. Oke, sahabat, kita lihat lagi. Tadi ada di sini saya lihat, mau saya lihat. Oh, ini. Dan ini batu yang bergaris tengah. Ini adalah giok Aceh. Giok ini banyak sekali terdapat di Aceh. Dan ini batu yang bergaris tengah putih. Oke sahabat, kita lihat lagi yang lain. Mungkin ada terdapat ini batu apakah ini. Coba kita lihat dan perhatikan. Warnanya yang sangat aneh. Ini. Oh. Kita lihat lagi nih. Ini apakah? Dia seperti batu fosil, tapi mempunyai bintik-bintik keemasan yang ada di dalam batu ini. Oke, kita lihat lagi yang lain ke atas. Oh, ini ada satu. Nah, ini cantik warnanya giok. Ini sudah mengkristal karena saya pegang dari beratnya dan dari permukaan batu yang ini sangat sudah kristal nih sahabat. Ini
Gio Aceh juga. Gio Army. Sangat cantik sekali coraknya. Oke, kita kumpul juga di sini. Nanti kita kutip. Nah, ini ada sejenis jasper. Tapi kurang menarik ya. Ayo. Kita lihat lagi sahabat. Batu apakah yang ada di lokasi ini? Nah, wow, indah sekali batunya. Saya suka seperti ini, ha. Ini warnanya yang cukup indah sekali. Giok putih dan bercampur. Ini ada huruf A. Ada huruf A. Ya. Tapi kalau orang yang teliti, dia pasti menemukan sesuatu yang bermotif di sini. Ini kita bawa. Allah. Oke, kita lihat lagi yang lain. Batu apakah yang ada di lokasi ini? Lokasinya sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Ada juga batu hitam yang kelam, tapi tidak terlampau hitam sehingga tidak bisa kita jadikan suiseki. Ini sahabat, ini apa? Baru banjir nampaknya. Dan mereka, kita lihat tukang-tukang mobil. Oh, ini kayu apa nih? Sangat keras sekali. Tapi ini cantik, seolah-olah tangan. Suara yang pun macam batu. Ini akan saya bawa, seolah-olah tangan. Ya, kita kilati juga lumayan nih. Ada beberapa yang sudah saya kumpulkan. Coba letak di situ. Nah, itu nanti saya bawa. Dan ini goni saya dan si hitam yang selalu setia ikut kemana saja. Ini lagi sahabat. Ini kurang menarik ya warnanya. Oke. Tempatnya yang sangat panas sekali. Coba kita lihat lagi ke sana. Kita jalan ke sana ya. Nah, ini ada batu yang hitam untuk kita jadikan suiseki. Batu hitam yang cantik sekali. Coba kita pasangkan. Nah, ini dia batu hitamnya. Wow, cantik sekali sahabat. Tapi ya kurang menarik. Kita lihat lagi. Apakah batu yang ada di lokasi ini? Ini yang pasnya dari hujan baru nampak warna aslinya. Kalau seperti ini kita meraba ya sahabat. Tapi ya, nah ini apa nih? Wow. Kayu yang tertanam. Terkadang di bawah kayu itu ada emas. Biji-biji emas yang sering kita dulang. Itu yang ahli mendulang tuh, Bang Lu. Tuh dia. Mana dia tadi? Oh, sana. Sana dia berjalan, Bang Lu. Itu dia mencari lokasi emas. Dan dia biasa bawa dulang. Nah, ini juga Allah Rabbi. Ini
Ini giok dua warna. Lihat. Dua warna ya. Pucuk pisang dan burik-burik. Sahabat. Ini kalau kita jadikan suiseki juga cantik. Kita bawa. Saya suka yang aneh-aneh. Batu yang aneh-aneh, yang unik-unik itu saya suka. Oke sahabat. Oh, rasanya hari semakin terik. Saya kurang mampu untuk menjalani ini nih. Panas. Mungkin hanya ini yang bisa saya persembahkan kepada sahabat-sahabatku di mana saja engkau berada. Selalu semangat untuk memperkenalkan bebatuan yang ada di daerah-daerah kita, khususnya dan Indonesia umumnya, agar dunia luar tahu bahwasanya Indonesia itu adalah surganya batu akik. Dukung terus channel saya Irwan Salamudin dengan like, comment, subscribe, and share agar channel ini berkembang di seluruh dunia. Saya akhiri dengan nun wal kalam wa yasurun pastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.